Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mimi Diana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai alasan Amar Zoni yang belum mau bertemu dengan kedua anaknya meskipun Iris Bella tidak melarangnya, guys. Nah, penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi guys, sejak mendekam di penjara, Amar Zoni belum bisa bertemu dengan kedua anaknya. Dan walaupun dirinya mengaku merindukan kedua anaknya, Amar Zoni masih enggan untuk bertemu di penjara. Menurut kuasa hukum Amar, Iris Bella sendiri beberapa kali meminta untuk dipertemukan dengan Amar dengan kedua anaknya yang ikut bersamanya. Tapi Amar selalu menolak dan berkata nanti dulu jika ingin bertemu kedua anaknya. Kuasa hukumnya pun guys menilai jika mungkin Amar tidak ingin anak-anaknya memiliki kenangan mengunjungi ayah mereka di tahanan, apalagi lingkungan rutan yang tidak kondusif, tidak baik untuk psikis kedua anaknya. Selain itu, kuasa hukumnya juga mengatakan jika Iris Bella sebagai mantan istri selalu bersikap terbuka untuk komunikasi ayah dan anak-anak, tak ada larangan ataupun batasan. Selain memberi Amar Zoni kebebasan untuk bertemu, Iris Bella juga mengusahakan komunikasi antara mantan suaminya itu dengan kedua anaknya, guys. Amar sendiri sekarang sedang menjalani hukumannya yang dijatuhi 3 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sebelumnya, sang aktor juga sudah menjual akun Instagramnya yang ditaksir bernilai miliaran. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.